Ini speed, dia main speed, main senjata. Dari parunya kita lihat, dari paru kita lihat tuh, dari paru, gerak badan, sayapnya. Burung ini main vokal, burung ini main materi, burung memang durasi kerja oke. Makin tenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk sobat Koncer TV dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya mau mereaction sebuah kacer ya di daerah Bol kita, yaitu kacer Arjuna yang kabarnya nih baru selesai murak, sudah buka urat nih, aksinya sudah wah. Boleh dibilang begitu ya. Boleh kita tahu sekarang kacer nih lagi panas-panasnya pasca covid, event di mana-mana belum bludak murai kacer jadi kasta di Sumatera terbesar. Ini ada salah satu teman kita, kacer Arjuna ya, sudah buka urat kemarin di Bangko ya, itu double winner. Terus kemarin di Solo juara juga, juara dua dan satu. Oke, ini mungkin sedikit saya ambil video dari teman kita Potret Kicau, jangan lupa di subscribe, izin ya Kang. Nah, jadi kita akan mereaksi bagaimana sih aksi Arjuna ini. Mungkin next time buat teman-teman yang mau juga di reaction kacernya, boleh DM saya, japri saya, atau mungkin burung temennya yang mau di reaction boleh ya. Kurang lebih kalau dalam penyampaian saya masih ada yang kurang, boleh disaran. Nah, baru coba-coba untuk reaction burung-burung teman-teman kita. Oke, langsung saja kita saksikan aksi kacer Arjuna. Kacer Arjuna ini yaitu milik teman kita, punya abang kita Ferdian ya, dari daerah Tebo atau Bungo. Kebetulan satu tim dengan teman kita, abang kita Miko Citra. Nah, bagaimana aksinya? Yuk kita langsung saja cek videonya yang terakhir kali kemarin baru-baru ini main di Solo. Oke, teman-teman kita skip langsung ke aksinya aja ya guys, biar nggak banyak durasi. Lihatnya eventnya kemarin ramai sukses ya. Oke, kita skip langsung ke aksinya aja ya. Oh, ini waktu animasi. Oke, kita lihat aksinya. Ini dulu durasi awal dia sudah tampil dengan speed rapat, duduk, ngancep, aduh dengan stylenya. Boleh. Sebelumnya memang saya belum pernah lihat burung, belum pernah ngerekam ya burung ini, jadi di konten Koncer TV belum ada nih kasih kacer Arjuna. Mungkin next time boleh kita lebih rekam dengan suara HD, kita kasih kalau diberi kesempatan oleh Om Ferdian ya, kita boleh rekam aksi kacer Arjuna lebih detail lagi sekalian nih setting-settingannya ya. Oke, dia main ngotot ya, di awal main ngotot, dengak-dengak, kepala ke atas, speed rapat. Aduh, ini siapa sih ngalangin penontonnya? Boleh geser ntar guys, kita geser guys, kita skip. Oke, guys,
Kayaknya dia lebih tenang mainin tangkringan atas nih guys. Speed rapat. Oh. Kenapa lombanya berisik banget ya? Kenapa lombanya berisik banget? Bagaimana panitia? Masih zaman ya, zaman sekarang lomba teriak-teriak ya. Jadi tolong ya buat teman-teman, ya bukan buat si penyelenggara aja, kalau bisa sih semua peserta, kalau bisa ya lomba zaman sekarang itu teriak-teriak tuh nggak perlu lagi deh, yang ada malah banyak merugikan ya. Pertama juri, kinerja juri jadi kurang fokus karena teriak-teriakan sampean. Kedua, suara burung jadi nggak terdengar materinya. Ketiga, ya pasti berisik. Kita lanjut. Masih menekan di durasi awal. Masih goyang-goyang. Oke, iya. Pindah tangkringan ke bawah, makin menekan kayaknya. Udah. Kayaknya dapat tekanan masuk di depan dia. Bentar, kita geser nih ketutupan pintu lagi. Ada. Oke. Dari suara parunya aja, bukan dari gerak parunya aja mungkin sudah nampak vokal ini burung bisa dikatakan plus-plus ya. Kita lihat dia mutar lagu speed rapat, walaupun suara jokinya berisik banget, tapi kita lihat dari gerak paruhnya aja sudah gila. Kita fokus satu burung ini aja dulu, belum burung yang lain. Kalau lihat aksinya memang cukup menghibur nih. Arjuna. Kayaknya burung berumur juga nih dekernya ya. Waduh, dia menekan musuh. Oh, burung. Ntar saya keciri volume jokinya. Oke. Majukan speednya. Dari celah paru aja kita tahu vokal ini burung pasti plus-plus. Doyong-doyong kepala ke atas. Tuh, lihat paruhnya ya. Wah, lihat tuh. Tunggu guys, kapan punya burung gini? Hei, apa lo? Burung kacer zaman sekarang ini ya, yang utama ya volume ya, volume plus-plus. Ya gimana juri mau dengar, apalagi suasana lomba kayak gini berisik. Kalau volume aja masih tipis gitu ya, jelas tenggelam, jadi ya harus vokal plus-plus. Jadi ya rata-rata burung yang punya vokal plus-plus pasti juara, minimal nominasi ya, juara 1-2-3 minimal nominasi, dengan syarat perputaran lagu, durasi, irama lagunya mutar, volume ya, rata-rata begitu sih volume. Kita lanjut guys. Duh, joki berisik. Biasa burung kecapean ngoceh pasti ngasap paru ada. Ya itu bukan nilai minus sedikit lah. Waduh, dari vokal dari paruhnya aja sudah tahu ini vokal burungnya. Waduh guys, makin ke ujung ini. Di menit-menit tengah dia masih ngotot. Aksi nih burung Arjuna. Aduh.
di ujung. Kita terus saksikan aksinya. Masih kerja, masih durasi, ini burung masih dengan speed rapetnya doyong-doyong. Ya, terus dulu. Ini kalau burung istilahnya ngicau, cip-cap-cip-cap itu nampak dari paruhnya. Jadi burung ini nih speed, dia main speed, main senjata dari paruhnya kita lihat. Dari paruh kita lihat. Tuh, dari paruh gerak badan sayapnya, burung ini main vokal. Burung ini main materi. Jedanya hampir ya dibilang 1 detik 2 detik. Yang separuh sekali dua kali itu wajar kalau nggak seringan. Namanya burung ngoceh terus pasti capek, ada ngasih paruhnya ambil napas, itu dia jeda sebentar. Lihat, kita lihat. Lihat tuh paruhnya rapat, speed rapat, bongkaran paruhnya besar. Bener-bener dia ngeluarin power dari gerak tubuhnya, dia ngeluarin power untuk berbisa, untuk bisa mutar lagu, pindah lagi tangkringan. Dia kayaknya lebih enak main tangkringan di atas, lebih nyaman kayaknya di tangkringan atas. Entah ada apa tangkringan di atas ya, gak tahu ya. Belum. Masih bekerja, masih. Kalau lo tanya burung ini kok bisa juara, ya jelas, lihat saja aksinya. Kalau nggak juara ya dipertanyakan. What happened aya naon, nggak juara. Loh. Seperti mirip burung teman kita kayaknya nih. Ayo tebak siapa, komen. Mirip burung siapa, ayo. Ada di channel Koncer TV, komen aja. Sepertinya burung ini sudah berumur ya, dari lihat dekernya sudah kelihatan burung ini sudah berumur. Ini sudah di menit-menit ujung, dia makin gila. Lihat musuhnya, dia masih nekan, dia masih main speed. Burung ini saya jadi pengen ya, semoga next time saya bisa rekam suara audio kacer Arjunya ya Om, izin. Next time semoga kita ketemu, kita rekam isi materi burung Arjuna ini apa aja biar lebih kedengaran. Gak suara joki-jokinya aja ini yang gacor. Dia emang agak kendor tapi dia masih berusaha memutar lagu, membuat mengeluarkan powernya. Masih gila guys tuh. Gak ada, hampir gak ada jeda pasti, hampir gak ada jeda. Burung memang durasi kerja oke. Makin tenang. Udah guys, ngapa kamera goyang-goyang guys? Oh lah, ini kameramen ngapa geter-geter ini? Belum makan siang apa ya? Oke, itu guys, selesai videonya. Dan kabarnya burung ini juara 1 dan 2 ya kemarin di Solo. Selamat Bang Ferdian dan Bang Mikut dari tim RM Citra. Jadi video ini, reaksi ini saya buat untuk memotivasi. Ya sayang aja, ya pengen aja sekali-sekali buat konten reaksi, jangan konten-konten burung aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau burungnya di reaction, boleh komen, boleh DM PM saya,
Bang, ada burung nih mau di reaction. Oke, kita siap. Jadi ya semoga kedepannya konten reaction ini bisa diterima oleh teman-teman semua. Masih ada kurang di sana sini, boleh komen saran, kritik saran kirim ke saya. Karena ini konten perdana reaction saya, jadi masih ya kurang-kurang di sana sini, mohon maaf. Jadi untuk Bang Ferdian ini saya izin dulu ya. Sebelumnya saya sudah izin ke Bang Miko buat konten, Bang, boleh nggak? Boleh, alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk Potret Kicau Kang Hardi sudah ngasih videonya. Jadi main catcher ini dibilang gampang nggak? Susah ya. Lebih enak nyeting murai daripada catcher kalau saya bilang. Siapkan bodrek 1 TP katanya. Saya pernah beli burung mahal ya di lapangan. Waktu lagi juri, burung ini bagus nih. Sekali dua kali pantau saya beli, saya maini berapa kali sudah kenyot, nggak tahu nyetingnya lagi. Saya jual harga bahan ke teman-teman. Ya, itulah kalau catcher saya memang belum bisa setting-setting. Kalau murai alhamdulillah 1 2 3 udah pernah juara di Bali Sultan. Oke, guys, kurang lebih dalam reaction video reaction ini saya mohon maaf. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman kicau mania semua, burungnya yang belum wah menjadi wah, belum burung yang sudah wah menjadi lebih wah. Nah, itu ya, buat motivasi aja, setting-setting lagi burungnya biar bisa lebih mewah kayak gini, nggak ada hal nggak mungkin. Semoga teman-teman semua bisa memecahkan misteri hitam putih. Ya, hitam putih sekarang lagi naik daun pasca ada transaksi wow dari Om Brio 450 juta ya, kacer Rio Ricci. Jadi kacer sekarang lagi posisinya lagi naik. Apalagi pasca pandemi, event di mana-mana ini mulai kacer itu sudah mulai rame-rame ya. Jadi ya untuk sampai di situ konten reaction perdana saya ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih dalam penyampaian reaction saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.